Salam sejahtera dan salam Melaka Maju, Fasa 2. Saya Azizul Hanafi, Melaka TV. Perkhidmatan bas elektrik yang telah dilancarkan oleh Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Insinyur Idris Harun telah memulakan operasinya dan boleh dinaiki secara percuma oleh orang awam. Pengurus Besar Panorama Melaka Senyam Berhad Muhammad Salih Jusman, sesi percubaan pengoperasian bas elektrik selama 3 bulan ini adalah bagi mengumpulkan data-data dan kesesuaian supaya ianya dapat menghasilkan satu kaedah yang terbaik untuk menyediakan model bas elektrik prototipe yang paling sesuai untuk pengguna terutamanya di kawasan bandar dan juga luar bandar. Katanya bas elektrik ini akan digunakan setiap hari sekiranya kondisi membenarkan dan jarak perjalanan setiap kali di-charge adalah sejauh 300 km, boleh mengambil 50 penumpang iaitu 30 penumpang duduk dan 20 penumpang yang berdiri. Salih memberitahu langkah yang diambil bagi membawa bas elektrik ini adalah sebagai menyokong penuh dasar kerajaan negeri untuk menjadikan negeri Melaka sebagai negeri bandar teknologi hijau selain visi syarikat dalam mengurangkan penghasilan karbon yang tinggi di negeri ini. Berita selanjutnya. Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka TAPEM kini memburu kira-kira 430 peminjam tegar yang tidak pernah membayar balik pinjaman pendidikan yang telah dibuat. Pengurus Besar TAPEM Nordin Ali ketika ditemui media berkata, peminjam tegar itu diburu berikutan didapati lalai dan enggan membuat pembayaran balik pinjaman pendidikan yang telah dibuat oleh TAPEM sekalipun telah bekerja dan memiliki pendapatan sendiri. Kata Nordin, bukan hanya peminjam tegar sahaja yang diburu, sebaliknya peminjam yang membuat pembayaran secara on-off dan juga peminjam dalam tempoh turut diburu TAPEM. Beliau juga berkata mana-mana peminjam yang tersenarai dalam senarai peminjam tegar perlu datang ke pejabat TAPEM sama ada membuat bayaran balik pinjaman yang tertunggak. Nordin berkata mana-mana peminjam TAPEM yang membuat bayaran sekaligus bakal menikmati kadar pembayaran balik pada harga yang istimewa. Justeru itu, Nordin berharap para peminjam dapat memberikan kerjasama penuh terhadap TAPEM khususnya dalam aspek pembayaran balik pinjaman pendidikan. Dia kenal pasti, dia invite peminjam ni datang, kita bagi dia 7 hari ke pejabat untuk berbincang membuat pembayaran, di shadow dia punya ni. Dan sekiranya tidak ada respon daripada mereka, notices kedua, ketiga, kita akan terus hantar termasuk kepada penjamin-penjamin dan seterusnya tindakan undang-undang kita akan mulakan di mahkamah, di peringkat mahkamah. Melaka Maju.